Okay. Ya, halo guys. Halo. Balik lagi sama gua Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Oke okay, guys. Langsung aja. Sekarang LGR udah update event terbaru. Kali ini kita kedatangan pendan baru. Nih pendannya nih, di sini ada nih di menu utama. Di menu awal. Dan sorry, gua baru bisa record videonya jam 10:30 malam sekarang ini yang gua record. Dan kalau misalkan diterusin palingan baru ada di YouTube sekitar jam 1 atau 1:30 malam guys. Kalau dilanjutin pagi ya berarti pagi baru ada. Karena emang recordnya sendiri malam banget jam 10:30 dia. Oke, pendanya kayak gimana? Langsung kita lihat aja. Jadi ada bubble escape. Itulah pokoknya cara bacanya, nggak tahu gue yang bener yang mana. Dan skillnya itu dia ketika tiba di area lawan 35% bebas biaya sewa. Dan sewa semua areaku naik kali 2. Saat terkurung bubble 80% langsung lepas. Oh, dia ini kayak buffnya si kart yang kemarin baru dirilis. Gue lupa siapa. Si ini, si Swimsuit Catherine. Jadi dia anti-bubble 80%. Nah pendan ini menurut gue bagus banget ya, anti-bubble. Ini pendan yang wajib kalian kejar. Kalian jangan lihat 35% bebas biaya sewanya. Lihatnya yang terkurung bubble 80% langsung lepas. Karena ini nyegah kalian buat bangkrut lebih cepet kalau ketemu sama kart bangkrut kayak Sutton dan kawan-kawannya pokoknya. Dan cara dapetinnya langsung kita lihat aja. Nah ini pendanya. Cara dapetinnya kalian harus kumpulin material si panah kayunya 3, si panah yang biasa, terus ini panah emasnya 3. Dan apa ya gue bilangnya ini? Bukan tombak sih. Apa sih ini artinya? Ya kita bilangnya tombak aja lah, terserah lah apa itulah bentuknya. Oke, 3 kayu, 3 emas, 3 tombak berarti. Modal gua di event kali ini ada 7700 diamond. Ini bakal gua spend sampai habis kalau perlu karena memang pendanya GG guys. Tapi kalau bisa sih 2000 diamond langsung down ya GM. Ya udah, sebelum ngedraw ganti kartu dulu. Kita juga enggak tahu yang disisain itu yang mana. Enggak ada kartunya ya. Kita beli dulu kartunya deh. Ada honor. Mana ya tadi? Nah, 700 diamond nih, lumayan. Jarang-jarang diamond sekarang. GM ngeobrol honor. Kita pakai jagoan kita yang C tuh. Si Noyim, enggak apa-apa. Oke. Kita bukain kotak-kotak mailboxnya dulu. Enggak semua sih, kita buka yang udah pasti dapat aja deh. Ayo, terserah dapat yang mana GM. Oh siap, dapat yang A emas, mantap. Ada lagi enggak yang pasti dapat? Cuma satu. Oh iya cuma satu. Ya udah berarti harus langsung ngedraw kita. 406 jual dulu yang B-nya lumayan. Ya udah nggak apa-apa. Kita jual. Ini gua buka. Ayo dong dapat dong dapat. Yang lain lah. Ya udah nama. Namanya nggak keluar, harus dipaksa ngedraw emang. Oke, 50 diamond pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak keluar namanya, siap. Keluar. Pendanya dapat ternyata. Cuma namanya nggak ini, guys. Nggak muncul dia di atas. Biasanya kalau kita dapat material itu dia muncul 96 god material pendan. Cuma nggak ada sekarang ya. Jadi kita penasaran nih jadinya nih. Oke. Dapat nggak nih? Nah, dapat lagi nih, mantep nih, yang kayu sekarang. Berarti si tombaknya belum ya? Oh ini dapat juga nih, nama kita muncul.
Dapat yang mana coba? Nah. Oh, gua paham. Berarti kalau dapat material yang ini, namanya muncul guys di atas. Kalau dapat yang selain ini, itu nggak muncul. Oke oke, sistem baru GM berarti ya. Ayo, 96 nama. Ah, nggak dapat, siap. Oke, nggak dapat. Masih nggak dapat. Ah, siap. Ayo dong, 6 dong, 6. 96. Nggak dapat juga. Oh, dapat. Dapat yang ini. Oke, cuma kita nggak seru banget ya. Nggak tahu kalau dapat pendan material. Jadi benar-benar tebak-tebakan GM ini mainnya nih. Ini nggak dapat. Kita udah dapat berapa coba? Kita dapat satu ini lagi, satu yang kayu, dua yang tombak. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nama. Nggak keluar, siap. Masih belum keluar. Nah, dapat nih satu nih, lumayan nih. Tinggal kumpulin yang tombak kita guys. Ayo dong, yang tombak pasti keluar namanya di atas. Kalau nggak keluar, ya berarti nggak dapat kita. Yaudah, nanti diamondnya tinggal 6.000. Gua coba buat trilog dulu guys. Kita seperti biasa, jangan dipaksain buat ngedraw. Yang ada boncos, nggak dapat nanti sampai habis diamondnya. Masih belum keluar. Siap. Mana namanya ini? Ayo dong, 96. Set nggak keluar-keluar GM. Berapa ya? 5 kali ngedraw lagi, 5 kali. Nah. Keluar nama kita guys di atas guys. Mantap guys, 96 tadi. Ayo, dapat 2 lah. Dor. Oh, dapat 1 doang. Siap. Tinggal kumpulin 1 lagi berarti. Ayo, keluar lagi namanya. 3 kali ngedraw lagi deh. Refresh. Udah penuh, jual dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak dapet. Ya udah, kita ini dulu. Apa, relog dulu, relog. Tapi ini bisa ditukar nggak ya? Nggak ada ya. Jadi bener-bener 3 material itu aja. Si material panah yang biasa sama panah yang emas nggak bisa ditukar apa-apa guys. Jadi ya jadi sampah kalau kalian udah dapet si pendan barunya. Okay. Ayo dong, 6.000 diamond lagi. Udah refresh biasanya hoki loh GM. Bismillahirrahmanirrahim. Gila loh, gua nggak tahu kenapa ya. Setelah relog itu selalu hoki akhir-akhir ini guys. Udah beberapa event. Ini kita langsung dapet yang tombaknya. Nah dapet kita baru relog loh. Bener-bener 50 diamond pertama setelah relog. Gila lah GM lah, mantep banget lah ini triknya nih. Oke, modal yang gua abisin kurang dari 2.000 diamond. Sekitar 1.700. Dan itu apa ya, sebanding banget. Malahan gak sebanding, lebih bagus pendanya. Tapi gak apa-apa, thank you banget buat GM udah digampangin lagi di event kali ini. Ini langsung kita tuker aja. Langsung di upgrade pak. Oh kita pakai ini ya, kita beli honor aja, kita beli honor. Sekalian, numpung ada jual-jual honor dia di shop. Pakai A plus. Oke. Gua upgrade TL-nya. TL-nya mana ya?
TL-nya nggak ada yang max, berarti harus upgrade TL kita. Nggak apa-apa lah, pakai A plus. Hah? Oke, kita upgrade dulu biar bisa dikombin UA-nya. Oh, ini ternyata bisa dikombin. Jadi kalau kalian combine material bakal jadi UA bangkrut atau enggak UA completion. Ini gue baru lihat nih soalnya nih. Jadi enggak tahu tadi. Ya udah, ini kita dapat UA-nya 36% ngelawan. Bagus sih sebenarnya. Tapi kita cari UA yang ini aja, yang lebih bagus, guys. Kita beli 700 diamond. Mana tadi? Langsung masuk ya? Oh enggak, dia masuk ke mailbox dulu berarti. Mana tadi penguinnya? Nah. Tadi gua kan angel card udah ada tuh. Jadi palingan kita ngambil UA ini aja. Double enggak usah, enggak cocok. Angel card udah punya, landmark sama black hole enggak cocok. Berarti ini penjara. Kita ambil penjara. Gua combine pakai UA penjara. Nah. Ya udah enggak apa-apa. Tuh punya dua kita yang angel nih. UA penjara ini dia 85%. Ya udah langsung digas. Mantap banget ini GM UA-nya. Udah fix 85% loh dia. Lah kok 65 sih? Tadi bukannya 85 ya? Kok 65 sih? Kok 65 sih? Tadi kan 85 loh GM. Enggak ngerti loh. Ya udahlah. Enggak tahu, mungkin tadi gua salah baca ya. Yang jelas gitu aja video kali ini dari gua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gua yang selanjutnya, guys. Oke? See you!